Saudara, ada berbagai macam cara yang banyak dipakai orang untuk memandang sebuah disabilitas. Antara lain ada orang-orang yang memakai pendekatan medis yang menyoroti bagaimana sebuah disabilitas dapat disembuhkan. Ada orang-orang yang memakai pendekatan sosial yang cenderung menyoroti bagaimana agar fasilitas umum bisa lebih diakses oleh penyandang disabilitas. Sedangkan orang-orang yang memakai pendekatan moral cenderung bertanya, karena salah siapa atau dosa siapa ia mengalami sebuah disabilitas. Dengan berbagai pendekatan itu, sungguhkah kita hadir untuk menerima mereka yang hidup dengan disabilitas? Kita mengingat kisah seorang yang buta sejak lahirnya dalam Yohanes pasal 9. Murid-murid Yesus bertanya, karena dosa siapa ia terlahir buta? Dosanya sendiri atau dosa orang tuanya? Tetapi jawab Yesus, bukan karena dosanya, juga bukan dosa orang tuanya, tetapi karena ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan melaluinya. Mari perhatikan bagian ini. Yang sedang dilakukan oleh para murid adalah sebuah pendekatan moral, mengaitkan disabilitas dengan dosa seseorang. Sedangkan yang Yesus lakukan adalah sebuah proses healing dalam sebuah pendekatan solidaritas. Meskipun saat mengatakan bukan dosa orang itu maupun dosa orang tuanya, di situ Yesus belum membuat orang itu bisa melihat, tapi ia membebaskan orang ini dari stigma masyarakat yang dengan pendekatan moral mengaitkan disabilitas tertentu dengan dosanya. Yesus membebaskan orang ini dari penilaian bahwa hidupnya berada di bawah kutuk dosa. Bukan dosanya dan bukan dosa orang tuanya. Selanjutnya, Yesus memulihkan orang yang buta sejak lahirnya itu sebagai seorang pribadi yang utuh, yang berharga di mata Allah, yang bisa dipakai untuk menyatakan karya Allah, yaitu dengan mengatakan ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan melaluinya. Setelah mengatakan hal itu, barulah Yesus menyatakan kuasanya dengan membuat orang ini bisa melihat. Fokus pelayanan kesembuhan yang Yesus lakukan tidak terbatas pada curing, tetapi healing. Curing berbicara tentang bebasnya fisik atau psikis kita dari penyakit tertentu, selesai di situ. Tetapi healing berbicara lebih dari sekedar kesembuhan fisik atau psikis itu sendiri. Healing berbicara tentang penerimaan kembali, tentang pemulihan seutuhnya, hingga seseorang bisa diterima kembali di tengah komunitasnya untuk melanjutkan hidupnya sebagai manusia seutuhnya. Seseorang yang tidak sekedar dilihat berdasarkan label penyakit maupun disabilitasnya. Sudahkah kita sebagai gereja, baik secara institusional maupun pribadi-pribadi, ikut merangkul saudara-saudara kita yang hidup dengan disabilitas, menjadi orang-orang yang lebih memakai pendekatan persahabatan, persaudaraan, solidaritas, dan bukan justru semakin menghakimi mereka dengan berbagai kecurigaan.